Polisi menyatakan hasil tes urin selebritas Jennifer Jill negatif narkoba. Namun polisi melanjutkan dengan pemeriksaan rambut Jennifer ke lab for disentul. Tak cuma Jennifer, suami Jennifer yakni Ajun Prawira dan anak Jennifer yakni Pilopas Armada juga negatif. Keduanya kini masih berstatus sebagai saksi. Jennifer Jill sebelumnya ditetapkan tersangka karena kedapatan memiliki barang haram saat diamankan polisi. Barang haram tersebut adalah narkoba golongan 1. Sebelumnya Jennifer Jill ditangkap di rumahnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa sore.